Gon, ya, Kevin, ya bos. Gimana? Kalian sudah siap? Siap bos. Perjalanan gini, bentar lagi mau kemana bos? Kalian berdua anterin aku ya ke alun-alun. Aku mau ketemu sama pacar aku. Aku mau ngelamar dia. Wah, ngelamar dia? Bagus dong bos. Bagus dong. Berarti bentar lagi bos Danang bakal punya istri dong. Tapi bos, maaf ya bos. Tapi kok bos Danang kelihatannya kayak yang cemberut gitu, gak semangat. Emangnya kenapa bos? Jadi gini Kevin, Gogon, gak apa-apa ya aku cerita sama kalian berdua. Iya, ya, bos. Gak apa-apa sih bos. Iya, menurut kalian sih aku emang seneng sekarang, aku mau melamar dia. Iya bos. Cuman aku ragu sama pacar aku ini dan aku kurang yakin sama dia. Yakin bos, emangnya kenapa bos? Gini Gon, yang pertama aku itu kurang yakin sama pacar aku. Aku iya, takutnya bos. Dia itu nggak tulus. Dan yang kedua, aku itu masih ada rasa sama mantan aku. Aduh. Kalau kayak gitu, terus gimana bos? Iya bos. Ya itu aku juga bingung. Sedangkan kalau misalkan aku nggak segera menikah, aku takut bikin orang tua aku ini kepikiran. Nanti kalau misalkan orang tua aku kepikiran, jatuhnya nanti sakit. Cuman kan ya itu aku bingung. Aku nggak mau. Aku terpaksa nikah sama pacar aku ini. Sedangkan cinta aku itu untuk mantan aku. Kan itu nanti aku dosa. Tapi mau gimana lagi? Ya makanya itu untuk saat ini aku harus belajar. Aku terpaksa harus menikah sama pacar aku ini dan mengikuti kemauan orang tua aku, dan aku harus belajar untuk melupakan mantan aku itu. Gitu ya bos. Iya. Iya bos, iya bos. Ya udah yuk, kalau kayak gitu lebih kita langsung berangkat aja yuk. Iya bos, iya bos. Ya udah yuk. Mari bos. Iya. Yeah. Bebet, iya? Emangnya pacar kamu nono apa sih sama kamu? Kok kayaknya genting gitu, Beb? Ya, aku nggak tahu juga. Soalnya dia itu bilangnya sih penting banget. Kalau misalkan dia mengajakkan kamu nikah, gimana? Ih, enggak. Aku nggak mau lah. Masa iya aku mau nikah sama dia? Emangnya kenapa, Beb? Lagian itu kan memang pacar kamu. Ya iyalah, Hikmah. Aku tahu kalau dia memang pacar aku. Tapi ya, aku nggak mau kalau nikah sama dia. Ya kenapa alasannya, Beb? Iya, karena dia itu cuma naik sepeda motor. Terus dia itu, ya bukan kriteria aku lah. Oh gitu, Beb. Iya, aku pacaran sama dia itu cuma iseng-iseng aja ya buat... Ya, kayak si waktu kekosongan kamu gitu. Iyalah, diambil butuhnya aja sama aku. Ya kebetulan juga dia itu sering ngasih uang sama aku. Jadinya ya aku perhatiin deh. Oh gitu, Beb. Iya sih, Beb. Pokoknya ya kalau misalkan kamu nanti cari suami yang punya mobil aja, Beb. Soalnya kalau orang itu udah punya mobil, pasti dia kaya, Beb. Ya iyalah, ngapain aku mau sama Mas Dayang yang cuma naiknya sepeda motor? Ah, buat apa? Ya kan nanti ujung-ujungnya aku kehujanan, kepanasan, ya kan? Iya, Beb, bener. Terus aku juga gak mau nanti kamu kalau udah nikah, hidupmu jadi susah, ya kan, Beb? Iyalah, aduh, kamu khawatir banget deh ya sama iya, dong, aku. Sahabat aku gak boleh dapat orang yang salah. Ya iya, makasih ya. Iya, Beb. Ya udah, kita mending nunggu di sana aja yuk, sambil makan-makan. Iya. Mana di sini sekarang udah makin bagus. Wah, kayaknya kotaku udah makin maju nih. Yaudah deh, mending aku jalan terus. Ya bos. Oh ya,
Gogon, Kevin. Iya, Bos. Ya udah, kalian tunggu di sini. Aku mau ketemu sama pacar aku di sana. Iya, Bos. Tapi menurut aku lebih baik kalian tunggu di sana deh. Soalnya di sini panas. Kasihan sama kalian. Iya, Bos, siap. Ya udah ya, aku ke pacar aku dulu. Iya, Bos. Bos. Beb, ini pacar kamu mana sih, Beb? Kita udah lama ini muter-muter. Aku capek, Beb. Iya, aku juga capek nih. Ya udah, mending kita duduk di sana aja yuk. Sekalian aku nelpon Mas Danang. Oh iya, iya, Beb. Ya udah, Beb. Kamu coba telepon aja pacar kamu. Iya, bentar ya. Mana, Beb? Angkat ya. Dia udah mau nyampe apa gimana ya? Teriak aku telepon lagi ya. Iya, Beb. Oh, ini dia Mas Danang. Kesan gak diangkat. Mas! Sayang. Mbak. Iya. Sayang sudah tadi di sini. Aduh, Yang, bukan sudah tadi lagi. Aku nungguin kamu hampir 1 jam loh. Oh. Lama banget sih. Iya, sayang. Maaf ya. Soalnya aku tadi juga bingung cari kamu. Aku pikir kamu di sebelah sana. Aku nungguin kamu ya tadi di sana. Terus kamu lama ya udah aku muter-muter sana sih. Maaf. Iya, Mas. Iya. Kita ini muter-muter cari Mas dari tadi. Kasihan Lilis, Mas. Kepanasan dari tadi ini. Iya. Aku minta maaf ya, sayang. Oh iya. Aku sebenarnya ngajak kamu ketemu di sini ada hal yang pengen aku omongin sama kamu. Iya, aku tahu. Emangnya kamu mau ngomong apa sih? Kayaknya penting banget deh. Penting banget sih, Yang. Ini menyangkut aku sama kamu. Menyangkut aku sama kamu? Iya, ayo omongin aja. Gini, Yang. Aku sama orang tua aku dituntut untuk segera menikah. Hah? Menikah? Iya. Kamu kan pacar aku. Nah, berhubung kamu pacar aku, gimana? Kamu mau nggak nikah sama aku? Hah? Nikah secepat ini? Aku masih belum siap tahu. Kamu kok mendadak banget sih? Ya, bukannya mendadak, sayang. Emang perintah orang tua aku kayak gitu. Terus ini gimana? Aduh, emangnya kamu ngajak aku nikah? Emangnya kamu hidupnya udah mapan? Emangnya kamu udah kaya? Kamu masih belum punya apa-apa? Iya, aku tahu. Ya kan, cuman kalau misalkan kita menikah, rezeki itu pasti bertambah, sayang, dan berlipat ganda. Jadi gimana? Kamu mau nggak menikah sama aku? Aduh, gimana ya? Bukan, Beb. Bener kata aku, Kak. Iya, bener kata kamu. Ternyata dia bener ngajak aku nikah, Iqman. Gimana, sayang? Cepat jawab. Iya, aku mau. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya? Emangnya apa? Aku mau nikah kamu, tapi mas kawinnya emas 100 gram, terus mobil, terus liburan honeymoonnya, aku maunya ke luar negeri. Gimana? Apa? Loh, Yang, kamu itu minta mahar sama hadiah, kamu itu mau bunuh aku, Yang? Loh. Mas, itu sudah kewajiban mas, harus menuhin mahar yang ceweknya mau. Ya, gimana sih? Ya, tapi kan kamu harus juga menyesuaikan, sayang. Bukan kamu semata-mata langsung minta mahar segitu. Ya, aku gak mau tahu. Kamu harus usaha dong. Kalau kamu gak nurutin kemauan aku, ya aku gak mau nikah sama kamu. Aduh, gimana sih? Ya, terus gimana ya? Makanya, Mas. Kalau Mas belum mapan, jangan ngajak teman saya nikah. Tuh, dengar. Jangan aja aku nikah dong, Yang. Gimana sih kamu? Iya, awalnya aku juga gak mau nikah, sayang. Cuman ini juga kemauan dari orang tua aku. Orang tua aku menuntut aku untuk segera menikah. Kalau misalkan aku gak nurutin mereka, kan aku pernah bilang sama kamu, kalau papa aku itu punya riwayat penyakit jantung. Aku takutnya kalau aku gak nurutin kemauan beliau, takutnya penyakit papa aku kambuh. Ya udah, kamu tinggal bilang aja sama papa kamu kalau aku mau nikah tapi asalkan maharnya itu.
yang barusan aku bilang ke kamu. Waduh, kalau untuk mahar segitu, gimana aku harus menuhin sayang? Sedangkan kamu tahu sendiri aku seperti apa. Masa iya kamu gak mau meminimalkan apa yang kamu minta dari aku? Ya gak bisa lah, aku kan pengennya itu. Iya mas, lagian mahar itu tandanya sebagai harga dari laki-laki. Kalau mas gak mampu berarti ya mas gak punya malu dong. Gini ya mbak, sebaik-baiknya wanita itu yang tidak ya menyulitkan mahar kepada laki-laki. Tapi sebaik-baiknya laki-laki itu memuliakan maharnya. Iya, tapi kan harus menyelesaikan juga, Liz. Kalau misalkan kamu mintanya kayak gitu, kan nggak pantas juga sih menurut aku. Aduh, berarti ini kamu nggak bisa nih. Nggak bisa kan menuhin apa yang aku mau? Ya, aku nggak bisa sih. Terus kalau misalkan aku maksain dan nggak terpenuhin, kan nanti kamu bisa rumah tangganya rusak sama aku. Terus gimana? Ayolah tolong, ringankan ya mahar itu. Ya nggak bisa lah, aku nggak mau. Loh, kok bisa sih kamu ngomong nggak mau? Udah lah mas, rasain aja mahar yang ini mau. Lagian kedepannya nggak akan ada apa-apa kok, lebay banget ini mas. Mbak, mbak, kok mbak seenaknya ngomong kayak gitu sih mbak? Mbak, mbak pikir emas 100 gram sama minta honeymoon ke luar negeri itu gampang mbak? Itu membutuhkan pengeluaran yang banyak ya mbak? Mas, tapi mahar itu adalah salah satu bentuk tanggung jawabnya laki-laki. Kalau mas sekarang aja gak mampu ngasih mahar segitu, berarti kedepannya gak akan bertanggung jawab juga dia, Beb. Bukannya juga, saya Beb itu gak mampu, bukan berarti saya kedepannya gak mau bertanggung jawab, mbak. Gini, mbak, saya iya-iya aja, mbak, untuk ya memberikan mahar. Cuman kan dari sosok wanitanya, dari pihak wanitanya juga harus menyesuaikan dengan kondisinya laki-lakinya. Terus, maunya kamu aku cuma dikasih seperangkat al-sholat gitu? Ya bukan seperti itu, Liz. Nanti aku ya bakal kasih emas, cuma nggak 100 gram. Mungkin paling maksimal 5 gram. Aduh, apa-apaan? Masa harga diri aku cuma dibayar 5 gram? Enak aja kamu. Enggak, aku nggak mau. Pokoknya aku maunya yang itu yang tadi aku minta. Aduh, kalau gitu aku nggak bisa, Liz. Hah? Kamu nggak bisa? Ya udah, kita gagal nikah kalau kayak gitu. Loh, kok bisa kamu ngomong kita gagal nikah sih? Kalau misalkan kita gagal nikah berarti batal dong. Terus gimana dengan aku? Kan kamu tuh sendiri aku ditunggu sama orang tua aku. Nanti aku gimana sama ngomongnya sama orang tua? Ya udah, kita putus aja. Kamu tinggal cari cewek lain aja. Gampang kan? Gitu aja kok repot. Loh, berarti kamu ini gak sayang sama aku kalau kamu ngomong gitu, Liz? Udah. Kamu gak usah ngomong sayang-sayang. Kita mending putus aja deh. Aku udah muak ya. Masa ngajak nikah? Cuma gak mau nerima mahar yang aku minta. Yuk, Hikmah, kita pergi. Liz, dengerin aku dulu, Liz. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ternyata apa yang hamba rasakan benar, ya Allah. Ternyata Lilis benar-benar wanita yang gak tulus. Masa sampai minta mahar 100 gram, terus honeymoonnya sampai minta keluar negeri. Astagfirullahaladzim. Terus aku gimana ini ya? Aku ngomong sama orang tua aku gimana ya? Nanti kalau misalkan orang tua aku marah, masa iya aku mau bilang seperti itu? Takutnya orang tua aku nanti gak percaya. Takutnya disangkanya aku yang ngada-ngada. Tapi gak apa-apa deh, nanti aku bakal ngomong. Bagaimanapun jawaban dari orang tua aku harus terima. Yang penting aku sudah mengatakan apa yang seharusnya aku katakan, kalau Lilis benar-benar wanita yang gak tulus sama aku. Yaudah deh, aku pulang aja. Keren banget, Gung. Iya, Cun. Mobil siapa ya? Ini mobil apaan ya, Cun? Kayaknya Civic Turbo, Gung. Masa sih, Cun? Iya, ini, Gung. Keren ya, Gung. Bentar-bentar, aku coba lihat namanya dulu. Iya, Cun. Bagus Gung banget ya. Itu bukan kakak kamu? Loh, Kak Gogon? Iya, itu Kak Gogon, Cun. Ngapain ya, Gung? Iya, aku juga gak tahu, Cun. Yaudah, yuk. Kita ke sana aja, yuk. Yaudah, yuk. Pin,
Aku lapar banget, Pin. Ya sama lah, Gon. Aku juga belum makan. Rekom. Loh, Kak. Ah, Dek. Iya, Kak. Loh, Kak Gugun ngapain di sini? Kakak ini nganterin bosnya Kakak. Oh. Kalau Adek sendiri ngapain ke di sini? Ya, kalau Adek jalan-jalan biasa lah, Kak, sama si Samsul. Oh, iya, Kak. Jalan-jalan. Kita cari angin. Oh, gitu. Pin, ini Pin, ini adik aku, Pin. Kenalin. Adek. Mas Gugun. Agung, Mas. Oke, Pin, Mas. Iya, Mas, temannya Mas Gugun ya? Iya. Gugun. Gimana kalau adik kamu ini disuruh nungguin mobil bos? Kan kita mau makan ke Bujasera, Gon. Biar ada yang jagain. Gimana? Tanyain adikmu itu. Iya, 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 Pin. Iya, Pin. Bentar dulu, tunggu ya. Ya. Dek, kamu kesini kan cuma mau jalan-jalan. Iya, Kak. Gimana kalau kamu nungguin mobilnya bosnya Kakak? Hah? Itu mobilnya bosnya Kakak? Iya, Dek. Kenapa emangnya? Adik suruh jagain gitu? Iya. Oh, ya udah enggak apa-apa, Kak. Soalnya Kakak mau makan, Dek. Oh, gitu. Ya udah enggak apa-apa. Adik jagain sama si Samson, aman, tenang. Tapi enggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa. Ya udah ya. Kakak mau makan dulu sama temennya Kakak ini. Iya, Kak. Hati-hati ya, Kak. Iya, iya, Dek. Ini kuncinya ya. Oh, iya. Siap. Iya, Dek. Kakak mau makan dulu ya. Iya, Kak. Iya, Mas. Dul. Gimana kalau kita foto-foto aja di mobil itu? Mobilnya keren, Col. Iya, Gung. Yaudah, yuk. Yuk. Aduh. Loh, sorry, Mbak. Loh. Loh, Devi. Apa kabar, Devi? Ini bener kamu, Dek? Iya, bener. Loh. Ini kamu kan, Nang? Iya, kamu kapan pulang? Ya, aku udah pulang belum sih. Astagfirullahaladzim. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Ya, sama. Aku juga baik. Oh, gitu. Wah, gak nyangka ya, Devi, kita bakal ke ini. Oh iya. Kamu ini mau kemana? Ya, gak ada sih. Aku cuma pengen jalan-jalan aja. Aku lama gak di sini. Oh, gitu. Ya udah yuk. Gimana kalau kita ngobrol di sana? Boleh. Iya. Yuk. Bisa, bisa. Coba bisa nggak? Bisa. Oh ya, Devi. Gimana kamu waktu kuliah di luar negeri? Senang? Ya, gimana ya, Nang? Namanya orang kuliah, ada senangnya, ada nggak senangnya juga. Tapi kan kita harus nyelesain kuliah, mau senang atau nggak senang. Cuman, kalau senangnya sih senang pastinya, karena kuliah sambil jalan-jalan. Wah, iya juga sih, Devi. Tapi aku salut sama kamu. Ternyata usaha kamu untuk kuliah ke luar negeri gak sia-sia. Iya, Nang. Alhamdulillah. Ya, semua ini berkat doa dari orang tuaku, berkat semangat dan usaha juga dari orang tuaku. Iya, iya, Devi. Kamu ngapain di sini sendirian? Jalan kaki lagi. Kalau aku kan wajar, udah lama gak kesini. Makanya aku jalan-jalan sendirian. Ternyata kotaku udah banyak perubahan. Iya, Devi. Kalau kamu ngapain? Aku habis ketemu sama mantan aku. Hah? Mantan kamu? Iya, Devi. Ya, sebenarnya kita baru aja putus. Loh. Sekitarnya nggak sampai satu jam lah, Devi, kita putus. Kamu putus di tempat ini maksudnya? Iya, tapi di sebelah sana. Oh, gitu. Iya. Ya, maaf nih ya, ya Nang. Kalau boleh tahu, masalah apa? Kok bisa-bisanya putus? Masalahnya itu, Devi. Aku ngajak dia nikah. Ya, sebenarnya sih bukan aku, Devi, yang terburu-buru untuk menikah. Cuman tuntutan dari orang tua aku untuk menyegerakan aku segera menikah. Nah, berhubung aku punya pacar, ya udah deh, aku ngajak pacar aku nikah. Nggak taunya setelah aku ajak nikah, dia bilang kalau dia itu minta mahar emas 100 gram. Hah? Honeymoon, 100 gram? Iya, terus honeymoon ke luar negeri itu sama minta mobil. Ya ampun, Nang. Ya. Itu pacar kamu serius? Minta mahar 100 gram? Iya. Terus minta honeymoonnya ke luar negeri?
Iya. Terus minta mobil. Iya, Devi. Itu malak atau gimana? Ya, aku sebenarnya juga tadi bilang seperti itu. Kok kamu seakan-akan mau bunuh aku minta maharnya? Kan harus sesuaikan juga dong dengan kemampuan laki-lakinya. Dan dia bilang, ya udah, kalau misalkan kamu gak bisa menuhin mahar itu, gak usah nikah sama aku, kita putus aja. Duh, katanya aku juga kaget. Ya akhirnya mau gak mau, ya udah, aku pergi dan kita putus deh. Oh, jadi itu kamu yang sabar ya nang. Ya udah, anggap aja mungkin pacar kamu ini bukan jodoh kamu. Iya, Devi, gak apa-apa kok. Lagian, aku juga gak kepikiran. Dan lagi ya, Devi, sebenarnya aku itu gak yakin. Dan aku juga gak mau nikah sama dia. Loh, kok kamu bilang kamu gak mau nikah sama dia? Tapi barusan kamu cerita, kamu ditolak aja dia nikah. Gini, Devi, sebenarnya yang nyuruh aku menikah itu papa aku. Gitu. Oh. Ya awalnya aku nggak mau, ya berhubung aku punya pacar ya udah aku coba, ya ternyata pacar aku itu nggak mau, ya parahnya itu langsung dia itu minta putus sama aku. Oh, jadi kamu itu dituntut menikah gitu? Nah, sama papa kamu. Bener, Devi. Akhirnya kamu ngajak pacar kamu nikah ya, karena kan memang calonnya pacar kamu ya. Ya iya dong, Devi, masa iya aku punya pacar dan aku mau ngajak nikah orang lain? Ya nggak mungkin juga sih. Tapi kalau kayak gini, terus kamu mau bakal bilang apa sama papa kamu? Ya aku mau gak mau, aku harus menceritakan apa adanya. Ya aku takutnya papa aku ngiranya aku yang mengada-ngada. Tapi mau gimana lagi, memang faktanya seperti itu. Iya sih Nang, tapi nih ya Nang, jujur aja ya, dengar ceritamu barusan aja, aku sedikit percaya sama enggak. Bisa-bisanya ada perempuan minta mahar sebanyak itu. Ya itu Devi, aku juga nggak habis pikir sama dia. Tapi repot ya Devi, aku ngajak dia nikah, tapi cinta aku nggak buat dia. Nggak buat dia? Iya Devi. Kok bisa sih Nang? Jadi kamu sekarang nggak ngerasain patah hati gitu kalau memang hatimu bukan buat dia? Kalau aku boleh jujur, enggak Devi. Hah? Aku nggak ngerasa kok kalau aku ini sakit hati. Bentar, tapi kamu kok bisa pacaran sama dia kalau memang nggak pakai hati? Berarti selama ini gimana dong perasaan kamu? Gini ya Devi, sebenarnya aku mencari pasangan itu yang bisa nerima aku kan, jadi aku juga milih-milih. Nah, berhubung wanita ini yang masih bertahan sama aku, ya udah aku jalanin aja. Ternyata setelah aku menjalani dan aku ngajak nikah secara baik-baik, dia malah seperti itu. Oh, jadi gini. Kamu ya ada rasa sama pacar kamu ini, tapi kamu belum cinta dan sayang gitu ya? Iya, Devi. Oh, kamu cuma sekedar suka kali? Iya, aku memang pacaran sama dia, tapi hati aku masih ada orang lain. Ya, kalau kayak gitu, aku jadi bingung. Sebisanya ya kamu ngejalani hubungan, tapi rasa sayang dan cinta kamu buat orang lain. Tapi biasanya memang laki-laki begitu. Aduh Devi, aku susah banget sih jelasin sama kamu, kok kamu gak ngerti-ngerti ya. Gini Devi, gimana kok ya? Kok bisa bilang aku yang gak ngerti? Aku memang gak ngerti lah Nang. Gini Dev, aku punya pacar, aku ngajak dia nikah. Iya. Pada dasarnya aku sendiri dalam lubuk hati aku gak mau nikah. Tapi aku nikah dituntut sama orang tua aku. Nah, kenapa aku gak mau nikah? Karena aku memang berhubungan sama dia, tapi hati aku masih ada di orang lain, Devi. Hati aku masih isinya orang lain, bukan wanita itu sendiri. Kamu ngerti? Iya, aku paham. Oh, iya. Susah ya, Devi. Kalau kita mencintai lebih dari satu orang, ya emang susah. Ya tapi mau gimana, kita kan juga gak tahu namanya hati. Ya kan? Iya sih Devi. Tapi berarti kamu sekarang ini gak terlalu patah dong hatinya. Ya kan barusan aku sudah bilang, kalau aku boleh jujur ya enggak Devi. Ya juga sih. Oh iya, kalau kamu sekarang gimana? Kamu sudah punya pasangan atau kamu sudah menikah? Pasti kamu punya pacar orang luar negeri ya? Enggak, aku enggak punya pacar orang luar negeri.
Ya, pacaran orang Indonesia? Enggak juga, aku jomblo. Ya emang waktu di luar negeri aku sempat deket sama orang sana, terus deket sama orang Indonesia yang ada di sana juga. Cuman aku beda agama. Udah. Jadi ya aku ngejauhin lah daripada jangan aku. Jangan cerita lah, aku nanti sakit hati. Apaan sih? Kok gak bisa kamu yang sakit hati? Enggak apa-apa, enggak, aku bercanda. Berarti kamu sekarang lagi gak sama siapa-siapa dong? Iya, gak lagi sama siapa-siapa. Maksudnya aku lagi sama aku di sini. Iya, tapi maksudnya aku memang gak punya siapa-siapa. Ya aku punya kedua orang tuaku. Iya, Devi. Terus sebentar lagi kamu ini rencana mau kemana? Ya rencana sih aku mau pulang. Aku memang dari rumah cuma pengen muter-muter aja di sini. Oh gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Aku takutnya kamu bunuh diri kali di jembatan. Astagfirullahaladzim, kamu kayak gitu sih. Ya enggak lah. Emang aku sebodoh itu gara-gara wanita seperti itu. Astagfirullahaladzim kamu Devi. Udah. Enggak. Ya udah. Kamu tadi kesini naik apa? Kamu bawa mobil? Oh enggak, aku dianterin sama papa aku. Oh kamu diantar sama papa kamu? Iya. Ya udah, gimana? Berhubung kamu mau pulang, aku juga mau pulang. Gimana kalau kamu aku anterin pulang? Tapi beneran nih nggak apa-apa. Kamu masih ingat jalan ke rumahku? Dev, aku kan orang sini. Iya. Ya otomatis pasti aku tahu dong. Siapa tahu kamu ingin melupakan aku sekali sama alamat rumahnya juga kamu hapus, kamu delete di apa di otak kamu ya? Ya enggak lah, masa aku sampai kayak gitu. Ya udah gimana kalau kamu aku antar pulang. Soalnya aku ya kalau lewat sana andai Devi berdiri di depan rumahnya mungkin aku berhenti. Aduh, untuk kita makan. Apa sih ya kamu memang begitu. Ya udah yuk gimana? Mau enggak? Mau. Tapi boleh enggak sebelum kita pulang aku mau makan bakso itu Pak Joko. Aku okay. Udah lama banget kan. Ya udah. 4 tahun nih aku di luar negeri. Oh ya udah. Aku lihat di traktir tapi ya. Iya dong. Tapi uang aku dolar gimana sih kan ini? Ya udah yuk. Anda kamu tahu ya, Dev. Kenapa, Nang? Oh, enggak kok, enggak apa-apa, Dev. Mas Danang bikin emosi aja ya. Iya, Beb. Untungnya kamu tadi enggak mau diajak dia nikah, ya kan, Beb? Iya. Bentar. Kayaknya Mas Agung deh. Mas Agung mantan kamu ke SMA ya, Beb? Iya, benar. Itu mantan aku. Wah, dia kok berdiri di mobil mewah ya? Iya, lagi foto-foto Beb. Lagi. Beb, jangan-jangan dia punya mobil itu, Beb. Wah, ini kesempatan aku mumpung aku jomblo, aku deketin aja lagi. Iya, benar-benar. Iya, benar. Kesana. Mas Agung. Bagus, Gung. Kan benar, Mas Agung. Loh, ini Lilis kan ya, Gung? Lilis kan? Iya, Mas Agung. Aduh, Mas Agung lupa ya sama aku. Iya, bukannya lupa. Kita kan udah lama gak ketemu. Kamu banyak perubahan. Apa kabar kamu? Baik, Mas Agung. Hai, tambah Jol. Tambah cantik kamu, Lis. Makasih ya, Jol. Kamu ngapain di sini? Aku habis jalan-jalan sama cari makan di sini. Oh, gitu. Oh iya, Mas Agung ngapain di sini? Ya, aku mau makan juga sih sama si Samsul. Oh, terus. Ini mobilnya siapa, Mas? Tadi kak kelihatannya Mas Agung foto di depan mobil ini. Iya, mobil mantan kamu inilah. Sekarang kan mantan kamu ya sukses lah. Masa iya orang punya mobil Civic Turbo gak sukses, ya kan? Wah, Beb, keren banget mantan kamu. Beb, kamu tahu gak mobil ini harganya 600 juta loh, Beb. Iya, Lis, mobilnya ini mahal punya Agung. Wah, ternyata. Kenapa? Kamu kok kaget? Iya, kaget lah Mas Agung. Kita lama gak ketemu. Gak taunya Mas Agung sekarang jadi orang sukses. Ya iyalah, mantan kamu ini yang dulunya nakal waktu zaman SMA sekarang udah sukses. Emang kalau kayak gini kamu gak terpesona gitu ngelihat mantan kamu yang udah sukses kayak gini? Ya cewek mana sih Mas yang gak terpesona ngelihat emas sekarang udah kayak gini? Ngomong-ngomong, masih jomblo gak nih? Kenapa kok tanya-tanya? Ada yang mau balikan nih ya? Gimana ya? Tapi jawab dulu dong, Mas Agung ini jomblo enggak? Gimana ya? Mau jujur apa mau bohong? Yang jujur dong, Mas. Bohong sih? Aku ini jomblo, Lis. Semenjak aku putus dari kamu, aku jujur ya sama kamu. Aku ini masih belum bisa cari cewek yang seperti kayak kamu. Di luar sana tuh masih jelek-jelek. Masa sih, Mas? Ya iyalah. Tapi aku nanya juga sama kamu, kamu jomblo enggak nih? Aku jomblo loh, Mas.
Serius? Iya, serius. Wah, kebetulan banget nih. Kalau kita sama-sama jomblo, gimana kalau kita CLBK? Aku ini masih sayang sama kamu. Aku punya perasaan sama kamu. Beb, udah terima aja, Beb. Ini kesempatan besar buat kamu. Iya. Gimana? Kamu mau kan CLBK sama aku? Terima. Bentar dulu. Kok ini, bentar? Ini mobil punya siapa dulu, Mas Agung? Ya punya aku lah. Kamu mau bukti? Ya iyalah. Nih. Lampunya lihat. Nih aku kunci. Nih aku buka. Ini aku kunci lagi. Tuh. Ya kan? Oh, iya ya. Ini mobil berarti. Loh. Gimana, Jun? Ya, aku enggak tahu. Loh, mobilnya kok hidup? Wah, keren ya. Cek lagi, Gu. Iya, Beb, keren banget bisa hidup dari luar ya. Iya, keren ya kan? Keren. Aku belum masuk aja udah hidup. Iya, keren banget. Wah, ini pasti mobil mahal. Tuh, mati lagi ya. Mati lagi kan? Beb, bisa dihidup dimatiin pakai remote itu iya, ya. Iya, tanpa masuk ke dalam. Iya. Wah, ya udah Mas Agung, aku mau jadi pacarnya Mas Agung. Hah, serius? Iya, serius, Mas. Berarti kita udah resmi nih ya CLBK? Iya, dong. Wah, Cun. Wah, alhamdulillah. Akhirnya aku sekarang udah punya pacar lagi, Cun. Iya, Gung. Wah, selamat ya, Lis. Kamu iya, tenang Cun. Aja ya, sayangku. Aku janji kalau kamu berhubungan lagi sama aku, kamu bakalan bahagia ke depannya. Iya, Mas Agung. Aku bakalan bahagia banget lah. Kamu aja, ini mobilnya keren banget. Pasti aku bakalan disenengin terus sama kamu. Iya, dan kamu sekarang jadi Nyonya Agung Tongle. Aduh. Beb, kamu Iris. Keren banget sekarang. Kamu ngapain kesini? Kamu yang ngapain nyemperin aku kesini? Ya, aku mau pulang. Ya udah, pulang aja kesana. Ngapain pake nyemperin aku? Ini siapa? Ini mantan aku yang aku ceritakan barusan. Oh iya, kamu ternyata masih belum pulang, Lis. Ya udah, minggir, aku mau pulang. Ya udah sana. Nih, aku kan baru putus sama kamu. Nih, kenalin, ini pacar baru aku. Nih, dan ini mobilnya. Hah? Ini mobil pacar baru kamu, Lis? Iya, ini mobil pacar baru aku. Kamu serius? Iya, serius. Ini mobil pacar baru aku. Kenapa? Kamu iri ya? Kamu sakit hati ya? Enggak kok, Lis. Aku enggak iri sama enggak sakit hati sama kamu. Lagian, aku sudah lupain kok kejadian yang barusan. Bentar. Aku tanya sama kamu. Kamu beneran yakin kalau mobil ini punya pacar baru kamu? Loh, kamu kok nanya terus sih, Nang? Nanya kamu pingin ya? Ya udah nih, izin aja nih sama pacar aku kalau kamu mau foto. Kenapa, Mas? Kau pengen foto di mobil aku, ha? Kok aneh ya? Kalau boleh tahu, sudah lama punya mobil kayak gini, Mas? Oh, lumayan lama. Udah 6 bulanan. Tuh, denger kamu. Gitu, iya. Kenapa iya. Kau nanya-nanya? Pengen beli, Mas? Ya enggak sih, enggak pengen beli. Sang, siapa? Ini loh, Yang. Ini mantan aku. Terus dia mau ngajak nikah aku. Terus aku kan minta mahar mobil sama emas 100 gram. Dia enggak mampu beliin, Yang. Ya udah aku putusin lah, Yang. Ya udah kamu nikah sama aku aja. Aku bakal turutin kok. Wah, beneran, Yang? Iya. Tuh, jauh tuh gitu. Kayak gini nih, Mas. Dia belum nikah aja udah mau nurutin. Ya kan, Beb? Mbaknya juga masa minta mahar banyak banget. Iya, terserah aku dong, Mbak. Kan sebaik-baiknya laki-laki memuliakan maharnya. Tapi ya, Lis, kalau spek mak lampir kayak kamu itu nggak usah tinggi-tinggi seleranya. Kalau ngomong dijaga ya. Bilang mak lampir. Kamu bilang aja, kamu iri kan? Kamu cemburu kan? Kenapa nggak terima? Mas, jangan deket-deket. Lepasin ya, tangan kamu kotor. Minggir. Nanti lecet baru tahu rasa. Mas Dana enggak usah dipegang. Loh. Ngapainnya enggak usah dipegang? Ini mobil aku. Mobil aku. Kamu waras ya? Kamu kok ngaku-ngaku sih? Pikir kamu kalau ngomong. Aduh, ditolak. Serius, Mas Danang? Iya, serius. Ditolak nikah kok malah gila kamu sekarang? Iya, aduh. Tapi mana buktinya kuncinya, Mas? Kuncinya ada ya? Kuncinya aja ada di pacar aku. Nggak ada di kamu. Kok bisa kunci mobil ini ada di kamu? Ya, ini mobil aku ya. Ada di aku lah. Itu pertanyaan konyol ya. Bodoh banget sih kamu. Udah, kamu jangan ngaku-ngaku.
ini ada nggak beres ini? Nggak beres. Aduh, mas, kalau mimpi jangan tinggi-tinggi. Maaf ya, bos. Mana kunci mobilnya? Mana, dek? Ini dipinta sama bosnya kakak. Kamu loh, mau dipecat, ha? Kenapa, bos? Kamu kok segampang itu ngasih mobil ini ke orang lain? Kamu pikir ini mobil punya kamu? Loh, bentar, ini gimana sih? Kakak, yang tadi bilang ngantar bosnya, ini orangnya. Kok kakak bilang bos sama orang ini? Iya, memang ini, dek, bosnya kakak. Oh iya, bos, emangnya ini ada apa, bos? Jadi gini, Gon. Barusan kan aku nyuruh kamu nunggu di sini, terus aku pergi ketemuan. Iya, bos. Nah, dan ternyata sampainya di sana aku ditolak lamarannya sama pacar aku. Ini orangnya. Itu orangnya, bos? Iya. Terus ini, bos? Ini mantan aku dulu. Dan ternyata setelah aku mau pulang terus aku kesini, nih orang ini ngaku-ngaku mobil ini punya dia, dan kontaknya itu ada di orang ini. Gimana sih, Gon? Bukannya aku barusan nyuruh kamu itu nungguin di sini? Kok bisa-bisanya kamu percaya sama orang lain? Iya, bos. Itu kuncinya saya ngasih, bos. Itu adik saya, bos. Apa? Adik kamu? Iya, bos. Kebetulan tadi saya lapar, bos. Ya adik saya yang jaga mobilnya, bos. Terus, Danang ini. Terus, bentar. Mas Gogon, ini berarti bukan mobilnya Mas Agung dong? Iya, bukan lah. Hah? Mana? Berarti mobil orang yang disombong. Berarti ini mobil kamu, Mas Danang? Kamu ini gimana sih, Gon? Kamu iya, tahu nggak? Salah, bos. Kamu ini kerja sama aku. Ini kamu namanya nggak profesional, Gon. Kalau misalkan ya, aku nggak mau mikir aneh-aneh, Gon. Kalau misalkan ada yang tindak kriminal sama mobil aku gimana? Kamu mau tanggung jawab? Enggak, bos. Mas, ini bukan mobil mahal, bos. Mas, mana mungkin saya ada uang, bos. Mas, kalau kayak gini aku mau nikah sama kamu meskipun tanpa mahar itu yang tadi. Ngapain? Aku sudah nggak mau sama kamu, ngerti? Loh, Mas. Lis, gini ya, Lis. Siapa sih laki-laki bodoh di luar sana, termasuk aku, yang mau nerima wanita sama kayak kamu? Jujur aja, Lis, tadi sebelum berangkat ke sini aku sudah bilang sama kedua anak buahku kalau aku nggak yakin sama kamu, ngerti? Ternyata apa yang aku omongin itu bener, ngerti? Loh, maafin aku, Mas. Udah. Aku nggak mau menerima kata maaf kamu, soalnya aku juga mau menyatakan cinta sama orang lain. Hah? Nyatakan cinta? Sama siapa? Sama mantan aku, si Devi. Hah? Sama mantan kamu ini? Iya. Berarti kamu mau ngajak dia langsung nikah? Iya, mas. Emangnya kenapa? Hah? Aku, Mas. Iya, kamu, Devi. Loh, maksud Mas Dena? Mas, aku nggak mau lo kalau dijadikan pelarian. Udah, gini. Yang mau aku jelasin dari tadi gini, Devi. Kamu ingat nggak tadi aku jelasin gimana? Kalau aku dipaksa nikah, aku mau karena aku dipaksa sama orang tuaku, sedangkan hati aku masih berisikan orang lain. Orang lainnya itu kamu, Devi. Hah? Aku, Mas? Iya. Kamu ingat nggak dulu kita putus karena kamu mau ya menjenjang pendidikan di luar negeri, kan? Setelah itu aku nggak bisa, Devi, mencari pengganti kamu. Sampai akhirnya aku ketemu wanita seperti orang ini, tapi dia itu nggak seperti kamu, Devi. Berhubung sekarang aku nggak punya pasangan dan aku tanya sama kamu, kamu nggak punya pasangan, gimana kalau kamu aku lamar aja, Devi? Lamar? Mas Danang jahat banget sih, masa nimpa di depan aku? Danang nggak punya hati ya? Kamu, aku lebih baik nggak punya hati daripada kamu nggak punya otak. Tapi aku kan... Udah, jangan nyentuh-nyentuh aku. Aku mau kok, Mas, nikah sama kamu, Mas. Kalau kamu mau, sama si Gogon aja. Aku mau, loh. Bos, kan bentar lagi saya udah tunangan, bos. Nggak apa-apa, Gon, kalau kamu mau double sama orang ini. Jod banget. Gimana, Devi, kamu mau nggak? Iya, Mas Danang, aku mau. Alhamdulillah, Gon. Aku dapat penggantinya yang lebih baik, Gon. Iya, bos. Alhamdulillah, Allah. Cantik lagi, iya, bos. Dari mbak itu, bos. Iya. Mas. Dia soalnya sudah jadian sama adik kamu. Mas, saya minta maaf, mas. Soal saya ngaku-ngaku mobilnya, mas. Mas, saya mohon jangan pecat kakak saya, mas. Ini minta maaf. Mas. Gini ya, mas. Kalau misalkan kamu nggak punya apa-apa, maaf, saya bukan mau merendahkan kakak kamu juga ya.
lebih baik gak usah mengakuin yang menjadi hak orang lain. Akuin aja mas, kalau kamu punya segitu ya udah segitu aja, gak usah sampai mengaku-ngaku hak orang lain. Dan buat kamu Lis, ya kamu minta aja mahar emas 100 gram itu sama honeymoonnya minta ke luar negeri, silakan, gak apa-apa. Kalau misalkan Gogon mau nerima kamu, kalau menurut aku Gon, aku masih membela adik kamu Gon. Mending jangan Gon, kamu bakal dimanfaatin sama orang ini. Permisi. Ya udah, gimana kalau kita langsung ke rumah kamu? Aku mau ngomong sekaligus sama orang tua kamu. Iya Mas Dena. Ya udah, ingat Gon, jangan sampai diulangin lagi. Iya bos, siap bos. Untung aja kamu ya, aku masih sabar. Jadi, misi. Pak. Kak. Gogon. Kak. Gogon. Ih, kamu kena ngajar banget ya, kamu bohongin. Aduh, Lis. Lis, udah Lis. Lis, kasihan sama aku, sakit. Aduh, kamu apa-apaan sih Lis? Kok aku dijambak kayak gini? Dasar penipu, kenapa kamu bilang tadi itu mobil kamu? Hah? Ya kan aku pengen keren aja. Ya tapi kalau emasnya gak punya, ya ngaku-ngaku. Ya abisnya kamu jadi cewek matre. Kamu tuh udah gak punya apa-apa, masih sok-sokan kaya lagi. Aku punya kok, aku punya motor nih, motor aku, Nmax Herek. Nmax tuh jelek ya. Ngajar banget. Hei, ingat ya, aku gak mau lagi sama kamu. Ya, aku juga gak mau. Ya udah, Jol, ayo Jol. Ya, kita pulang. Pergi kamu. Dasar wanita matre. Dasar cowok kere. Mas Danang. Kalau gitu aku terima lamaran dia, Beb. Aku nyesel.